Jaja. Ya lah, kita ketemu lagi untuk hari Selasa tanggal 30 ya, 30/11/2021. Ini kita di pengakhir atau di penghujung bulan 11. Ya, pada kesempatan ini saya mau sedikit ini tadinya senapan Jawa, cuman kita kedapatan tabungnya itu retak di bagian ujung. Coba potongan ujungnya mana? Ada disimpan nggak? Apa ada dikiloin? Kumpulin. Jadi mungkin ini ada miskomunikasi antara pemilik si unit ini. Tabung ini tabung kuningan. Kemungkinan dia sebenarnya dia nggak cukup tebal, dia tipis juga. Tapi sama pemiliknya itu diisi sekitar 4.000 sama dia. Jadi didapat dia retak di sini, ada retak. Jadi rembes ya, dia rembes terus. Awalnya dia datang ke bengkel kita itu buat memotong pipanya, kemudian ditutup lagi. Tapi menurut saya biasanya kalau udah retak itu terjadi penipisan bahan kuningannya. Yang tadi ya tebel, misalkan yang tadi ya tebel 2,5 atau 2 mili karena dia mekar, dia jadi tipis jadi 1,9 atau berapa gitu. Itu setelah saya cek antara diameter di sini dan diameter di tengah sini itu udah beda. Itu udah ada tekor sekitar 0,2 mili. Artinya di sini udah terjadi mekar ya. Oke. Setelah diskusi lumayan panjang, ini kebetulan tamu kita dekat dari Bantar Gebang ke Gunung Putri paling ya 1 jam lah kalau macet ya. Jadi setelah diskusi dia milih buat diubah jadi tabung bocap. Jadi yang kita kerjakan itu kita buatkan ada adapter Z-nya. Ini adapter Z, sudah ada coupler dan manometernya. Kita buatkan juga slip on valve-nya langsung ke pipa lamanya nih. Dia nge-slip on masuk ke dalam dan botolnya ini 500 cc diameter 50. Dan kita pasangkan cincin ya, karena kita takut ini kan sebenarnya laras pasar ya, senapan pasar, jadi senapan biasa yang ubah jadi pasar. Kita buatkan cincin juga biar lebih kokoh ya. Ini sudah jadi. Ini sudah oke dan sudah siap diambil untuk pemiliknya. Ya. Oke, ya. Ini sambungan ini ya, Gung ya? Sambungan sok ya. Tapi enggak apa-apa. Lalu ini serombongnya doang sambungan. Semua enggak ada masalah. Ini udah dites tekanan berapa ini? 2,5 ya. Nggak salah, lebih baik kita main di tekanan aman aja. Kita pun akan menghimbau pemilik yang lamanya supaya nggak ugal-ugalan. Mungkin maksud dia diisi 4.000 itu biar jumlah sutnya banyak. Tapi ya nggak begitu caranya dengan menambah tekanan sampai 4.000. Kita bermain tekanan tinggi, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Ketika terjadi sesuatu, itu nanti rame se-Indonesia. Jangan sampai ya. Oke, ini udah jadi. Siap diambil oleh pemiliknya, saya sudah hubungi, mungkin besok dia akan datang. Kita sudahi video kita kali ini. Kalau kamu suka video ini silahkan di like, di komen, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis, terima kasih.